Hari ini saya sedang berteduh, saudara, di bawah pohon ini. Dan tiba-tiba saja didatangi 3 ekor anjing. Mungkin ini adalah daerah kekuasaan mereka, saudara. Ya, malah pada kabur lagi, bos. Episode Merah D5 kita pending dulu, saudaraku. Kita masih punya banyak cerita seni panggung alam. Sesuai dengan janji saya, di tempat ini saya akan melanjutkan petualangan kita, bos, yang mencari salah satu penemuan yang sangat unik sekali. Ini dia. Vampir Stone. Kebetulan saya menemukan di tempat ini bongkahnya. Jadi kita akan coba cari bongkahnya juga di tempat ini. Mudah-mudahan masih ada, ya. Tapi ingat, saudaraku, jangan sampai kita salah memilih jenis batunya, karena ini sangat mirip juga dengan batu tiger atau batu macan. Nih. Cuma yang membedakan itu adalah warnanya. Dan cenderung batu jenis vampir ini motifnya tidak akan tersusun rapi. Motifnya tidak akan menentu. Beda dengan batu macan. Nah, kita ambil dulu contohnya di sini batu macan. Di sini sangat banyak kok. Tuh, di sana. Ini jenis batu macan. Putih hitam juga, tetapi motifnya itu sudah tersusun rapi seperti bulu macan. Dan yang ini juga, motifnya sudah tersusun rapi seperti ini. Oke, kita akan cari bongkahannya, saudaraku. Mudah-mudahan di sini masih ada. Kita nemu lagi ini jenis tiger, tapi bukan ini, bos. Ini jenis tiger juga. Sepertinya ini, bos. Kita coba basahi, ya. Kita ke pinggiran sungai. Alhamdulillah, saudaraku.
Benar, ini yang kita cari. Bongkahan vampir. Ini bentuknya sangat takjub. Inilah yang berbeda dari bongkahan vampir, saudara. Di sini malah kita tadi nemunya banyak sekali jenis batu tiger. Karena itulah mengapa tadi saya mengatakan kita harus jeli untuk membedakan, saudaraku, manakah yang jenis tiger dan jenis vampir. Vampir. Oke, kita akan bawa ini ke rumah, saudaraku. Nanti kita akan olah ini menjadi batu akik atau juga mungkin jadi liontin yang indah. Dan tentu akan menjadi hadiah buat kalian semua. Saya Mito Roses. Mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.